balik lagi bersama gue Rai. Ya, kali ini gue mau melakukan perjalanan ke daerah Curug Cibaliuk di daerah Sentul. Kali ini gue ditemenin sama Vicky. Vicky, Vicky ini pacar gue, ya kan? Ya udah, nanti kalau udah sampai di tempat tujuan, gue bakal ngasih tahu ada apa aja di sana dan tujuan apa aja. Ya udah, kita mau jalan dulu. Sampai ketemu di TKP-nya ya. Dadah, mantul. Parah banget, sumpah ini parah. Hey guys, bagus guys. Bagus banget view-nya. Kita lagi kita nyampe. Yo, kita udah sampai di sekitar daerah Sukamakmur nih guys. Ya di daerah sini pemandangannya kayak gini, sumpah keren abis. Gua di sini lagi buat foto-foto ya, kita nanti kita belum nyampe lah, sekitar 20 menit lagi baru nyampe di daerah Lewiliuk lah, atau daerah Lewiliuk nanti kita bakal kasih tahu lagi ya guys. Oke, kalian pokoknya harus kesini, rekomend banget dah. Oke guys, yo, kita udah nyampe di daerah Lewihejo nih. Ternyata buat masuk kartu berapa? 45 seorang kalau mau nyampe ke Curug Cibaliung. Di depan tuh di patok harga 25 udah termasuk 25 per orang. Terus di motor goceng. Satu motor. Nah, buat ke Cibaliungnya jalan sekitar 1 jam lebih lah, kalau pelan sih 2 jam. Oke. Ntar kita
nyampe sana kasih tahu. Guys, ada yang perlu gue ceritain nih guys. Gue sama cewek gue duitnya tinggal sedikit. Ya lupa ngambil duit gue berdua. Ternyata di sini nggak ada ATM tadi. Nah, pokoknya tinggal ngepas banget dah, tinggal 70 ribunya. Ini nggak tahu nih bisa nyampe Cibaliung atau enggak kan? Setelah dicek uangannya. Tapi ya kita cobain dulu lewat nggak ya? Ke di ujung. Kira-kira ya jalan sekitar 1 jam lebih. 1 jam setengah. Ya kalau lambat 2 jam lah. Kalau yang badannya gede-gede, lu gemuk kan nasi 2 jam. Ya udah pokoknya di sini bawa duit banyak dah. Tuh lihat itu, pas lihat itu tuh. Ya. Itu ini tuh. Guys, tuh guys. Kayaknya aku bisa berenang di situ deh. Masa? Di situ tuh. Itu air hijau. Ya nanti kita lebih hijau lagi di sana. Ya, oke guys. Pokoknya kesini gue saranin bawa duit lebih lah. 150 ya. Ya minimal sih 150 buat jaga-jaga ya kan. Oke guys, lanjutin perjalanannya. Nah, kalau buat melakukan trekking ini ya kalian harus melakukan persiapan fisik ya, sama bekal gitu ya, air gitu. Jangan kayak gue sama Brisky ini udah duit nggak ada, nggak bawa air putih ya kan? Gila ini, sumpah cuman modal. Nih, rafting deng nih. Kalau lelah udah langsung minum ini seger lagi. Minumnya dikit-dikit. Oke guys, itu aja gue cuma ngingetin aja guys. Yang penting kalian harus mantul. Mantul, jangan kayak gue. Mantul tapi gak berfaedah ini liburannya. Merana. Gak ada, air gak ada ya kan. Yo guys, gue udah nyampe di Lewi Tejo. Wah parah banget. Treknya gila. Ini kalau bisa kalian nih Lewi Tejo di situ tuh. Ya. Tuh parah banget guys. Dan buat ke Cibaliung. Gila men. Lewatin jembatan ala-ala terus lewatin jembatan ala tembok Cina terus ke atas. Gila, tapi gue semangat guys. Ya kalau kalian pengen ke Lewi Tejo siapin tenaga, uang banyak. Ya, yo guys udah nyampe Lewi Liuk. Gila tadi ada Lewi cepet lah. Capek banget, dia agak nurun jadi kita nggak kesana, kita langsung kesini ya, tujuan utama kita Cibaliung. Rizky udah capek banget. Cibaliung kesana atau kesana sih? Nggak tahu, kayak katanya di atas, pasti ke atas. Ini juga di atas. Itu saung, kayaknya. Sepi guys, ini air juga bagus, biru. Ya nanti kita udah nyampe lokasi, kita bagi keseruannya, oke? Siap. Jadi dia yang ketam. Ini padahal udah lewatin Curug Liuk, tapi tahu-tahu ada yang gak kuat jalan. Kamu sih ngeledekin aku muntah tadi, makanya jangan ngeledekin. Aku muntah air aja ya, aku minum dulu. Yeah. Buang. Biarin aja nanti, awas loh. Kamu ngeledekin aku lagi, ketam lagi. Gimana rasanya? Gak enak kan? Enak, udah biasa naik gunung. Kayak gini. Boong. Iya. Tinggal manja. Udah yuk. Yo guys, akhirnya gue nyampe juga di Cibaliung. Wah, keren banget guys. Parah, kolam. Di atas ada lagi. Di situ tuh ada lagi tuh. Tapi gue istirahat dulu ya, coba nyibur dulu di sini ya, gimana enaknya nih air, kita coba ya nanti keseruannya. Coba bagiin sama kalian pada. Oke.
Yang penting mantul, akhirnya nyampe juga ya guys. Halo guys, hari ini juga gue jalan-jalan sama cewek gue. Gue capek banget ya. Itu tadi curug Ciung dan Cimbaliung. Capek banget bukannya. Iya, capek banget, parah. Ini lo kesini harus siapin duit banyak, sama tenaga yang banyak juga, sama air yang banyak. Kalau enggak lo bisa mati suri sebentar lah di jalan. Kayak gue. Iya. Ketam, pingsan. Bisa ketam, pingsan ya kan, muntah-muntah. Sudah, tapi sumpah airnya tuh sama view-nya tuh bagus ya. Gak main kalian tuh gak bakal kecewa walaupun capeknya parah. Oke, sampai sini aja. Yang penting jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya buat mendukung channel kita makin maju. Oke, stay tune terus. Bye bye.